Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan membahas tentang central nervous system. Nah, kawan-kawan yang di rumah, sahabat Manhaj TV yang sedang menyaksikan video ini, kita akan memberitahukan beberapa hal-hal yang terkandung ataupun yang terdapat di dalam tubuh kita, dan kita akan membahas tentang saraf pusat kita, yaitu letaknya di belakang. Nah, hari ini kita akan mengetahui sumber penyakitnya. Kalau sakit di sini, kenapa kok bisa sampai sini? Sakit seperti ini, kenapa kok sampai sini? Nah, kita akan membahas tentang central nervous system. Oke, baik. Hari ini saya ditemani oleh teman kita yang bernama Mas Andika. Beliau ini jauh-jauh dari Jalan Dagang. Jalan Dagang, Kota Pekanbaru. Oke, Mas, boleh kita ketahui bahwasanya central nervous system merupakan saraf pusat bagi tulang manusia. Nah, letak itu di tulang belakang. Terletak dari sepanjang kepala sampai tulang sakrum ataupun biasa kita sebut dengan tulang sulbi. Nah, letaknya itu di sini ada sekitar 7 ruas, yaitu tulang belakang, saraf cervical sampai di sini. Dan setelah itu kita lanjut ke central nervous system selanjutnya, torakal. Itu ruasnya sekitar 12, ke lumbar 5 hingga sampai ke sakrum. Nah, kawan-kawan, apabila Anda mungkin pernah merasakan pusing di area sini, itu akan kontak hingga ke daerah pundak sampai penyakit itu merambas ke tangan. Nah, kenapa? Karena ini letaknya cervical. Nah, cervical ini berhubungan dari kepala hingga ke daerah sekitar ini, di atas pelikat. Nah, pundak ini itu berhubungan. Makanya ketika orang pusing kepalanya, itu pundaknya biasa sakit. Terus tangannya kesemutan, ataupun ada indikasi mata terasa ketarik bagian sini, dan juga tangannya susah diangkat karena pengaruh ada penarikan saraf. Kesemutan dan juga kebas, itu bagian cervical. Nah, di bagian torakal itu berhubungan dengan diafragma dan juga berhubungan dengan jantung, dan hingga daerah sebelum daerah lumbar. Nah, ini apabila ada penyimpangan, maka itu akan pengaruh daerah paru-paru, diafragma, daerah jantung. Kenapa? Tarikan sarafnya kuat di sini. Nah, selanjutnya daerah lumbar. Apabila seseorang mengenai ataupun ada penyimpangan ataupun ada lapisan bantalan tulang belakang yang keluar, itu akan pengaruh ke bagian daerah pinggang. Ini biasa dirasakan oleh perempuan maupun wanita, perempuan ataupun laki-laki. Apalagi seorang laki-laki, ketika dia meletakkan dompetnya di belakang, oke, boleh berdiri, Mas. Nah, di kantong belakang seperti ini, itu akan ngaruh ke posisi ketika dia berjalan. Jadi ketika dia ini ada timpaan, ada dompet, ini akan narik sarafnya. Ini narik lebih kuat, otomatis nggak seimbang, nggak sinkron dia. Nah, itu membuat penarikan saraf di bagian lumbar. Makanya kita laki-laki hindarkan yang namanya meletakkan dompet di belakang, karena itu akan pengaruh dari reposisi tulang belakang kita. Ya, boleh duduk, Mas. Nah, ketika ada pengaruh di bagian lumbar, itu akan pengaruh di bagian daerah kaki, di mana akan terasa ketarik, akan terasa kesentrum, akan terasa kesemutan, dan hal lainnya. Itu berhubungan dengan tulang panggul. Nah, tulang panggul ini ataupun tulang sulbi ini saraf pusat kita. Jadi di akhirat nanti, ketika kita sudah mati nanti, ini tulang sulbi ini tidak akan mati, tidak akan pecah, tidak akan terbakar, tidak akan hangus. Kenapa? Karena yang memopang tubuh kita, disinilah tulang sulbi ini. Ya, tulang sulbi dalam Al-Quran telah dijelaskan juga tentang tulang sulbi ini. Oke, nah, begitulah beberapa indikasi yang berhubungan dengan central nervous system. Di mana apabila
penyakit tersebut dialami oleh servikal, hipertensi, kolesterol ataupun penarikan saraf, itu akan terasa getar di bagian sini dan juga bagian torakal dan juga bagian lumbar, di mana lumbarnya berhubungan sampai ke kaki, semutan, kebas, merasa-rasa ketarik katara dan susah berdiri dan jalan gitu. Nah itu penarikan sarafnya sudah termasuk ekstrim. Nah kawan-kawan, indikasi tersebut, indikasi ini bisa terjadi akibat yang pertama karena dompet tadi, yang kedua karena jatuh ke duduk, dan yang ketiga sebab habit kita yang biasa duduk lama atau aktivitas salah mengambil suatu barang. Oke guys, sekian dulu informasi dari saya. Mudah-mudahan seperti kesehatan ini bermanfaat bagi Anda. Wallahu a'lam bil-akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.